Bismillahirrahmanirrahim. Qala Muslim rahimahullahu ta'ala wa ala manafa'a fi ulumi fi darini amin. Akhbarana Muhammad ibn Husayni rahimahullahu ta'ala qala sami'tu Mansur ibn Abdillah telah memberitakan kepada kami oleh Muhammad bin Husayn rahimahullahu ta'ala berkata, ia aku telah mendengar Mansur bin Abdullah yaqulu berkata, sami'tu aku telah mendengar Muhammad bin Hamidin Muhammad bin Hamid yaqulu beliau berkata, sami'tu aku telah mendengar Ahmad bin Khadirai ya atau Khadirawai ya. Amr sama dengan si Bawai ini ya. Yaqulu ia berkata, qala Ibrahimu berkata oleh Ibrahim ibnu Adhama li rajulin pada seorang laki-laki. Fit tawafi pada waktu tawaf i'lam ketahui olehmu annaka bahwasanya engkau la tanalu engkau tidak memperoleh darajata sholihina akan derajat orang yang soleh hatta tujawiza sitta akobatin sehingga engkau melampaui 6 tingkatan. Jadi kalau pengen derajat soleh kau dapati lalui 6 tingkatan ya. Ulaha yang pertama taglaku baba nikmati engkau kunci pintu nikmat wataftahu baba syiddati engkau buka pintu susah ya. Maksudnya bagaimana? Apa kita susahin diri kita? Bukan, nerima apa adanya. Nerima apa adanya. Susahnya enggak apa-apa. Wasaniyatu yang kedua. Ya. Atau juga boleh kita cari uang biar banyak buat nulungin orang, enggak apa-apa. Bukan buat diri kita. Wasaniyatu yang kedua taglaku engkau kunci babal izzi akan pintu kemuliaan. Wa taftahu babal zulli dan kau buka akan pintu kehinaan. Iya. Apa kita buang kemuliaan? Bukan. Jangan kita merindukan kepengen mulia. Pasrah aja sama Allah apa adanya. Hilangkan di hati kita. Dan untuk pintu kehinaan terima. Iya. Jangan merasa malu. Apalagi hina untuk mulia. Ada seorang Pak Ibu dalam kitab Iqazul Himam orang pengen mulia, dia pengen mulia, apa katanya sama gurunya ngomong, kamu buruk-burukin diri kamu di pasar. Akhirnya dia pergi ke pasar, badannya dia kotorin ya, badannya dia kotorin kayak orang gila. Ketika di pasar dihina-hina, nah, dihina-hina itu dia keuji di situ. Sabar, sabar. Nah, jadi kita Pak kalau dihina sama orang, alhamdulillah nggak nyari-nyari lagi, nggak nyari-nyari lagi. Dihina sama orang, alhamdulillah. Aja sama anak kemarin sore, ya, alhamdulillah. Terus. Alhamdulillah. Nah, ketika kita sabar, alhamdulillah dikasih hati yang sabar. Iya. Dikasih hati yang sabar. Mobil kita ketabrak sama orang ditabrak, gubrak. Alhamdulillah. Kenapa alhamdulillah? Ya Allah, Engkau telah kasih hatiku enggak marah.
Alhamdulillahnya bukan alhamdulillah apa-apa. Ketika ditabrak, gubrak, dia enggak marah. Alhamdulillah, ya Allah, terima kasih. Engkau telah berikan hatiku enggak marah. Ini ditabrak mobil kita bagaimana? Gubrak. Turun. Habis tuh orang dikocak-kacak. Masya Allah. Jadi kita tuh dikasih hati sama Allah, enggak marah orang yang nyakitin kita. Alhamdulillah. Enggak marah. Kenapa? Kamu dicelak-celak di surah masih anu gini-gini. Alhamdulillah. Kenapa alhamdulillah? Ya Allah, terima kasih ya Allah. Engkau enggak kasih marah hati saya. Subhanallah. Ini dikabarin dikit, kamu dihina, langsung ngelentap. Sumbu pendek. Nah, kalau begitu istighfar tuh. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Beri aku hati yang ridho, ya Allah. Beri aku hati yang pemaaf, ya Allah. Subhanallah. Sifat wali-walinya Allah begitu, Pak. Setiap kali melihat orang itu selalu penuh dengan maaf. Itu wali Allah, wali-wali Allah begitu. Karena yang dilihat itu adalah Allah. Orang berbuat jahat, orang berbuat baik sama dia sama aja. Kenapa? Itu adalah perbuatan Allah. Allah lagi uji dia. Ketika dia dihina, Allah lagi uji. Padahal dia enggak melakukan apa yang ditujukan kepadanya. Allah lagi uji. Dia tahu Allah lagi uji melalui dia. Ketika ada orang memuji dia, ya, dia senang. Senangnya bukan senang kenapa? Alhamdulillah Allah lagi uji dia. Tapi enggak lupa diri. Kayak kita, ya, kita dapat nilai 10 dari guru kita. Senyum enggak? Senyum, senangnya itu karena itu, bukan karena apa-apa. Sifat wali-walinya Allah begitu. Jadi kalau mau jadi wali begitu, pemaaf. Jangan mau jadi wali dikit-dikit marah, dikit-dikit marah. Es lu diambil nom-nom. Siapa orangnya? Wah, lu baru es doang marahnya segitunya. Diambil, biarin enggak apa-apa dah, ini enggak punya duit, gua beli lagi. Cakep. Wasali satu yang ketiga, taglaku babarohati, engkau kunci pintu, ya, istirahat. Nah, istirahat ini maksudnya senang-senang. Engkau kunci itu pintu senang-senang. Jadi dunia enggak ada senang-senang dunia ini. Watafta'u babal juhdi, dan engkau buka pintu, ya, kerja keras. Di dunia ini mesti kerja keras, enggak ada yang senang-senang, Pak. Yang senang-senang tuh yang santai-santai, kelindas roda zaman. Semuanya kerja keras. Umur kita habis, umur kita apakah karena kerja keras? Bukan. Apakah terlalu diporsir? Bukan. Apakah karena rusaknya badan tubuh kita, anatomi tubuh kita? Bukan. Apa? Emang jatahnya udah habis dari Allah? Emang jatahnya udah habis dari Allah? Jatah udah habis, udah mau ngapain? Ada enggak orang sakit aja tapi sembuh terus panjang umurnya, ada enggak? Ada, Pak. Padahal udah di cuci darah Senin dan Kamis tapi masih panjang umurnya. Udah cuci darah Senin dan Kamis masih panjang, bahkan ya sampai enggak cuci darah lagi, ada tuh orang ketemu sama saya.
umurnya 80 tahun, masya Allah, 80 tahun, sampai lulus cuci darah. Biasanya cuci darah kan wafat, the end, habis, selesai. Ini sampai enggak. Kenapa tuh? Emang Allah belum tentuin. Jadi kamu ngaji ini jangan takut mati. Belajar mulu takut mati, kelelahan, kecapean. Enggak. Kalau belum waktunya ya belum mati. Gitu. Tapi tetap kita berusaha. Kalau sakit, berobat. Jangan sakit, kagak mau berobat. Itu namanya bunuh diri. Sakitnya berobat, Pak. Jangan kagak berobat. Iya. Kalau dulu sakit gondokan pakai apaan? Pakai belau. Sekarang jangan pakai belau. Pakai belau aja. Kalau dulu pakai belau kan ya apa? Kalau biar dia malu pakai belau jadi gak keluar gitu kan. Kalau sekarang sakit gondok kemana? Ke dokter, Pak. Begitu, ke dokter. Jangan belau. Sekarang gak ada yang kenal belawan santri ya, gak kenal kan, gak kenal Ustadz Anani, gak kenal ya? Ngalamin belau. Dan jangan ke dukun, ini gondokan ini kerjaan sama orang nih, jangan Pak, agak sembuh-sembuh duitnya keluar banyak. Pergi ke dokter yang real aja, kita yang real aja, yang real aja, yang real, yang nyata aja. Itu namanya apa? Ikhtiar. Setelah itu baru kita tawakal kepada Allah. Iya. Engkong saya, Kong Haji Sofa itu kan tiap hari dulu minum obat terus ya, cuman itu. Tiap hari minum obat terus, umurnya panjang. Hampir 90 tuh umurnya. Ya, kata Cing Haji Awi hampir 90-an umurnya. Tiap hari minum obat. Kenapa? Beliau itu enggak demen yang namanya berobat-berobat, pergi ke dukun ono-ono, enggak ada di itu. Ya, beliau enggak demen yang begitu-begitu. Berobat ya ke dokter aja. Jelas itu. Ah, itu Pak aman daripada kesyirikan. Walaupun ada ilmu gituan, jangan dipikirin. Iya. Bacain aja zikiran, insya Allah mental semuanya. Bismillah mental semuanya. Warabi'atu yang keempat, taglaku babal naumi, kau kunci pintu tidur. Jangan tidur mulu. Iya. Kapan aja tidur? Allahu Akbar. Ketemu lagi tidur, ketemu lagi tidur. Ya Allah. Abu Naum. Iya. Tidur tuh buang-buang umur. Coba deh pikirin. Coba pikirin, habis tidur pikirin dapat apaan? Dapat apaan? Iya, kecuali kita nih tidurnya manfaat apa nih? Ntar malam mau ngaji tidur sebentar biar kuat. Makanya direncanain, dipasin itu. Ntar mau ngaji biar nggak ngantuk, tidur dulu dah. Ya, ulama-ulama dulu begitu Pak. Malam kagak tidur, siang puasa. Malam kagak tidur, siang puasa. Masya Allah. Sampai begitu, sama orang sekarang domelin. Atau tidur malam, ya, tapi enggak banyak tidurnya, sedikit. Ya, tidurnya dikit. Imam Syafi'i awalnya dibagi sepertiga tidurnya, Imam Syafi'i istirahatnya. Malamnya sepertiga awal buat belajar, sepertiga tengah buat ilmu, buat ibadah, sepertiga akhir buat tidur, sepertiga awal buat belajar,
sampai jam 10 ilmu, dari jam 10 sampai jam 2 buat ibadah. Masya Allah, ibadahnya segitu. Tapi terkenalnya Imam Syafi'i ahli fikih, bukan ahli sufi. Padahal itu segitu udah ngelebihin sufi sekarang itu udah. Masya Allah, ngelebihin sufi itu. Sepertiga akhir buat tidur, jam 2 beliau baru tidur. Tapi enggak kesiangan itu ya. Jam 2 sampai masuk waktu subuh ya. Ibadahnya udah tadi tuh. Masya Allah. Allahu Akbar. Ya, baginya, ya silakan mau tidur juga enggak apa-apa. Ya, begitu caranya. Jadi jangan banyak tidur mulu. Ntar siang pun begitu. Jangan tidur mulu, jangan, enggak kebagian waktunya ntar. Berbuat, berkarya kita di dunia. Wataftahu babas sa'ari, dan engkau buka pintu begadang. Begadang bukan ngobrol, begadang ilmu. Kalau kamu ngobrol mah ya sampai pagi kuat setan itu. Begadang ilmu, nulis ya, baca, ibadah, tasbih, sholat, begitu begadangnya. Bukan begadang ngobrol, jangan tuh begadang ngobrol, waduh. Ya, itu dosanya siapa ntar tuh, pasti itu akan ngomongin orang itu. Tagalak was ol khomis, satu yang kelima, tagalaku babal ghina, engkau kunci pintu kaya. Ya. Engkau kunci pintu kaya, kaya diri. Kalau kaya untuk ngayain orang enggak apa-apa. Ngayain orang. Iya. Beli tanah buat orang, beli tanah buat orang, buat pesantren. Enggak apa-apa. Bagus bahkan. Wa taftahu babal fakri, engkau kunci pintu susah. Engkau buka pintu susah, buka pintu susah. Bukan berarti kita susahin diri kita, bukan Pak, bukan begitu pengertiannya. Ya. Kita susah nih, alhamdulillah takdirnya umpama susah, terima, buka pintu artinya. Jangan kaget terima, begitu maksudnya. Bukannya kita buang-buangin duitnya semua, lemari buang-buangin, di rumah kosong aja melompong. Ya bukan begitu Pak. Enggak begitu. Iya. Apalagi zaman sekarang kan perlu banyak biaya, anak buat sekolah, buat apa, begitu, jagain anak kita juga. Wasa di satu yang keenam, taglaku engkau kunci babal amal, pintu amal, pintu angan-angan kunci. Iya. Pintu angan-angan kunci. Angan-angan dunia, ntar gua kalau udah tua-tuaan dikit mesti punya villa nih di Bandung ya. Itu ilangin tuh begitu-begitu. Nah begituan dipikirin. Villa yang ada kolam renangnya biar bisa santai-santai. Waduh, ilangin. Wa taftahu babal isti'dadi lil mauti, dan kau buka pintu siap-siap untuk mati. Nah siapin mati kita. Amal apa yang kita siapin buat mati kita? Apaan? Banyakin sembahyang, banyakin puasa, banyakin sedekah, wakaf. Ya, jangan sampai enggak punya. Siapin buat apa yang kita akan hadapi setelah mati kita. Kita bakalan mati, Pak. Duit kita bakal kita tinggal semua tuh. Bakal kita tinggal. Masya Allah. Terus terang, Pak. Saya lagi siapin semua nih buat pesantren dan buat anak saya. Yang saya cita-citain, mudah-mudahan Allah ijabahkan. Amin. Saya pengen pesantren ini, Pak. Ya, mudah-mudahan saya panjang umur, sehat walafiat. Saya meninggal dunia, pesantren ini masih tetap gratis sampai hari kiamat. Amin. Maka oleh karenanya saya berbuat sesuatu. Ya. Penopang ini, penopang pesantren,
apa usaha, di antaranya apa? Ya, saya berusaha untuk bisa punya tanah, bikin kos-kosan. Buat apa? Buat ntar pesantren, untuk usaha pesantren ini biar tetap gratis. Itu saya berusaha semaksimal mungkin itu. Emang kalau bapak ngelihat pesantren ini kayaknya enak banget, gampang banget gitu. Ngelihatnya gampang. Udah jadi. Gampang, gratis, gampang. Waduh. Kalau ngelihat emang gampang. Kalau ngerjain kayaknya gampang memang. Coba kerjain jajal tuh, Pak. Masya Allah. Iya. Makanya sekarang kita lihat orang pesantren mahal-mahal kan. Mahal-mahal enggak ada. Enggak ada yang murah-murah, enggak ada. Bahkan yang ironisnya, ya, orang bikin gratis dibilang gratis lagi, mesti bayaran. Waduh, mesti bayaran. Bukannya dia mendukung malah mesti bayaran, diomelin kita jadinya. Ngapa gratis mesti bayaran? Waduh. Ya ente sono wae, ente saya mau begini. Paling ya kita ya makan sendiri dah, ya lauk pauk beras kita sediain insyaallah kalau ada gitu ya. Ya. Kemudian saya juga pengen ama minta sama Allah, saya pengen juga mudah-mudahan Allah ijabahin, amin ya Allah. Saya juga pengen ya untuk jagain pesantren, jagain anak saya ya. Saya pengen juga anak saya jangan sampai dia enggak punya rumah, enggak punya tanah. Saya pengen juga itu, Pak. Saya pengen anak saya punya tanah, punya rumah. Biar apa? Biar dia jangan utak-utik ini aset pesantren. Jangan sampai dia utak-utik aset pesantren. Itu saya udah pikirin dari sekarang itu. Kalau anak saya enggak punya apa-apa, miskin susah, waduh. Ngeri juga kesononya kan. Iya, kalau kita masih ada, kalau kagak ada. Iya, itu saya pikirin banget tuh, Pak. Jadi saya berusaha keras biar bisa beli tanah, bisa beli rumah, mikirin buat dia dan juga ada usahanya dia. Syukur-syukur bisa, mudah-mudahan saya minta sama Allah bisa juga bikinin usaha dia.